Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa maw'ala Yang kita hormati Ustadz Muhsin Zahari, Ustadz Jamal, Ustadz Hendri, Ustadz... Tak dapat saya sebut satu persatu karena kalau saya sebut sampai nanti habis waktu kata saya menyebut nama. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Pak Wali, Alim Ulama, cerdik Pandai, Tokoh Masyarakat, Nenek Mama. Semuanya yang datang sholat subuh ini dimuliakan Allah Subhanahu SWT. Amin. Ya Rabbul Alamin. Man sholat subha fi jama'atin. Siapa yang sholat subuh berjama'ah. Fakaan nama solat laila kullah dapat pahala seperti solat sepanjang malam. Man solat subuh hafiz jamaatin siapa yang solat subuh berjamaah karena fitrah matilah maka dia dapat perlindungan Allah subhanahu wa taala. Man solat rakaat al fajri dua rakaat kembali subuh tadi. Fairum minat dunia wa mafiah lebih baik daripada dunia dan seisinya siapa yang paling kaya sekarang Bill Gates tapi kalau yang tak solat qabliyah subuh tadi sudahlah miskin di dunia miskin pula di akhirat kalau kita mungkin-mungkin susah di dunia tapi kita solat qabliyah subuh tadi kata Nabi khairum minat dunia wa fiha lebih baik daripada dunia dan seisinya syukur-syukur pula dapat bangun solat tadi tahajud Walaupun capek lelah Bangun jam 4 masih bisa tahajud 4.30 masih bisa tahajud Sampai azan subuh Makanya jangan pernah untuk menunggu tahajud Nantilah jam 2 Seumur so, hidup tak bangun jam 2 Seumur hidup tak pernah tahajud Jadi manfaat manfaatkan waktu ini sependek apapun 4.30 Tetap bangun usolli sunnatat tahajud raka'ataini lillahi taala sampai azan subuh berkumandang Berhenti barulah habis masa. Karena tahajud masanya dari sejak habis solat isya sampai azan subuh masuk. Hidup ini kalau tidak disempat sempatkan sampai mati kita tidak akan sempat beramal. Kami datang dari pekan baru, dari pekan baru singgah sebentar di lipat kain, dari lipat kain terus masuk ke kuntu, dari kuntu berhenti parkir di gemah. Dari Gema, teruslah akhirnya sampai ke tempat kami sekarang ini menginap selama satu malam di Aur Kuning. Tapi ini bukan tujuan kami, ini hanyalah tempat singgah kami sementara. Ustadz, kita nanti singgah di Aur Kuning sampai nanti kita sebelum Maghrib. Habis itu kita sholat Maghrib, setelah itu kita makan. Habis itu sholat Isya. Habis sholat isya kita akan tablik akbar Setelah takbir akbar penyerahan sampan secara simbolis Setelah itu kita akan tidur istirahat Habis itu kita akan sholat subuh Habis sholat subuh akan sarapan Habis itu pemeriksaan kesehatan Setelah pemeriksaan kesehatan kita akan pulang ini bukan kampung halaman kita Ustaz Somad Kita akan balik lagi ke tempat asal kita Yaitu di Pekanbaru Begitulah hidup ini. Dunia ini bukan tempat kita. Dunia ini tempat singgah saja. Tempat kita. Kalau ada orang meninggal, kita sebutkan tempat asal dia. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. siapa yang menyangka dunia ini tempat tinggal dia? Dia salah, dia silap, dia keliru. Karena dunia tempat persinggahan. Kebetulan panas terik, matahari bukan main panas. Maka singgah kita di bawah pokok kayu, sementara matahari panas menunggu condong. Kalau sudah matahari agak condong, tak lagi panas, kita pun berlalu. Begitulah hidup ini. Maka jangan pernah menyangka hidup ini kekal abadi. Rumah yang dibangun besar akan tinggal, diambil anak cucu, menantu emas, perak akan tinggal, dibagi-bagikan mereka sebagai harta warisan yang kekal abadi. Mana ini tanah wakaf untuk masjid. Inilah yang dipakai sampai hari kiamat Siapa yang mewakafkan tanah ini dulu Mewakafkan semen, mewakafkan batu, mewakafkan kayu Mewakafkan mimbar, mewakafkan karpet Mewakafkan mesin, lampu, kipas angin Maka walaupun tak disebut namanya Mungkin dia tak hadir di sini Tapi pahala tetap mengalir ke alam barzah, ke alam kuburnya Sampai hari kiamat Maka orang yang cerdas kata Nabi Bukan orang yang IP-nya empat Orang yang cerdas bukannya IQ-nya hebat. Orang yang cerdas adalah mandana nafsahu, orang yang mampu melawan hawa nafsunya wa amila lima ba'dal maut dan dia beramal, berpikir untuk sesudah mati. Orang yang dulu mewakafkan tanah ini adalah orang yang cerdas karena dia berpikir bukan untuk hidup tapi berpikir apa yang bisa dia dapatkan sesudah mati tapi pahalanya tetap mengalir Ibu rajin baca Yasin Tapi setelah meninggal dunia Bacaan tak mengalir Bapak rajin sholat duha Setelah meninggal dunia Sholat duha berhenti Baca Yasin berhenti Tapi ada orang yang cerdas Diwakafkannya Al-Quran Maka mengalirlah pahalanya Sampai hari kiamat Nah ini Quran banyak betul di atas Susun rapi Dari susunannya nampaknya tak pernah dibaca Suuzon Ustaz Abdul Somad Padahal tadi malam sudah disampaikan ceramah tak boleh seuzon. Ini tersusun rapi karena pengurus dan jamaah masjid menyusun sedemikian indah karena ada tamu yang akan datang. Sedangkan tamu datang dari pekan baru saja persiapannya, pakai baleho, pakai umbul-umbul, pakai lampu hias, cantik. Padahal yang mau datang ini hanya tamu dari pekan baru. Bagaimana kalau kita mau menghadap Allah, persiapan apa yang sudah kita siapkan? Apa yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Wal asr demi masa. Karena memang kita hidup ini di dalam masa. Ada masa semalam, ada masa hari ini, ada masa besok. Dan kalau sudah masa semalam berlalu tak akan balik. Menetes air mata darah meminta balik lagi. Ala syababa yaudu yauman. Alangkah indahnya kalau masa muda balik lagi agak semalam saja. Tapi apa mau dikatakan? Lantarji'al ayyamul lati madat Waktu yang sudah berlalu tak akan kembali Jangankan semalam Jangankan sejam Sedetik pun tak dapat diulang balik Kita hanya bisa berpikir Apa yang kita isi di masa akan datang Tentang hidup kita ini Kalau sering tinggal di hotel yang mewah Kalau selalu tinggal di ruangan VVIP Very very important person Kalau selalu tinggal di hotel Presiden Suite Maka kita lupa di mana kita berpijak, lalai, angkuh, sombong. Itulah perlunya sekali-sekali kita pergi ke danau melihat ikan-ikan, pergi ke bukit melihat makhluk Allah, pergi nun jauh di sana mengingatkan diri kita hanyalah sebagai orang perantau di dunia ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kun fid dunya ka'annaka gharib." Jadilah engkau di dunia ini macam orang merantau, orang merantau tahu di mana kampung halamannya. Merantau ke Malaysia menjadi TKI mencari kerja. Tujuannya untuk apa? Mencari duit, mencari modal. Setelah duitnya dapat, modalnya dapat, balik ke kampung halaman, buka kebun, buka kolam ikan. Karena itulah modal utama. Yang modal utama ini yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama merantau di Saudi Arabia? Visa kerja 2 tahun. Habis 2 tahun mesti pulang. Kalau tak pulang selama dua tahun, akan ditangkap oleh polisi, mungkin akan diusir, mungkin akan dipulangkan, maka kita pun juga begitu. Berapa lama di perantauan ini? Abdul Somad, insya Allah merantau, ini ikut umur umat Nabi Muhammad, umur Nabi Muhammad, umur Abu Bakar sama, 63 tahun. Saya sudah hitung-hitung insya Allah mati tahun 2040. <tuh>. Lahir 1977. 2040 umur 63 tahun ini sekarang sudah 2019 20 tahun lagi kalau menurut umur Nabi tapi orang dulu memang sehat-sehat orang zaman sekarang baru 40-50 udah diabetes meletus, jantung koroner sakit tulang, kanker macam-macam namanya tapi kita tak pernah takut pada mati Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair kalau kau takdirkan umur kami panjang ya Allah jadikanlah panjang umur itu sebagai amal soleh amin, amin. -alil -mauta min kulli syar. kalau kau takdirkan kami mati maka jadikanlah kematian itu sebagai istirahat dari dosa orang beriman itu tak pernah sedih kalau umurnya panjang amalnya banyak kalau umurnya pendek dosanya sedikit Adapun orang kafir kalau umurnya panjang dosanya banyak kalau umurnya pendek, amalnya tak ada. Orang beriman, man tala panjang umurnya wahasuna asuna baik amalnya. Orang kafir, pendek umurnya, sedikit amalnya, kalaupun ada tak diterima Allah. Karena syarat amal diterima Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rakaat pertama tadi sebelum maju saya minta ke Ustadz Musin, silakan fadhol Ustadz Musin supaya jadi imam. Beliau ustaz kami di Pekanbaru, beliau pula menyuruh saya sekali lagi. Nah, daripada kami tolak tolaan majulah saya ke depan. Ayat yang pertama saya pilih Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kamu sangka wahai manusia kamu akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Allah ingin menguji. Allah buat kita hidup di dunia ini ujian menuju masuk dalam surga ujiannya cuma dua saja. Pertama, Siapa yang sudah berjihad Hidup ini adalah jihad Kalau bahasa kampungnya Life is struggle Hidup adalah jihad Makanya jihad Ustadz kita Ustadz Jarlis Jihad Ustadz Samsuatir Jihad Ustadz-Ustadz yang masuk kita Jihad Pak Kua mendatangkan Kori mengajar anak-anak kita Jihad mereka datang naik sampan kemari. Nah, ini jihad yang luar biasa, tapi jihad di atas jihad adalah yang lama saya pikirkan semalam. Setiap melalui desa ada masjid, setiap melalui kampung ada nampak masjid, ada masjid, ada masjid. Siapa dulu yang paling kuat jihadnya kalau bukan ulama-ulama yang membawa Islam ke negeri kita? Mereka bukan naik Robin Johnson, mereka dengan sampan dayung tapi sampai membawa Islam kemari mereka itulah yang mendapatkan pahala jihad fi sabilillah la taqulu liman yuqtalu fi amwat jangan kau katakan mereka mati mereka tak pernah mati bal ahya mereka hidup inda rabbihim yurzaqun mereka hidup di sisi Allah dan mendapatkan rezeki setiap hari bal ahya dua kali dikatakan Allah mereka tidak mati bal ahya mereka tetap hidup walakin la tashurun tapi kamu tak dapat merasakan kehidupan mereka maka orang yang tak pernah mati adalah orang yang berjihad tapi biasanya kalau sudah disebut jihad perang apalagi sekarang kata jihad ini mau dibuang jihad teroris bahkan fikih jihad mau dibuang dari kampus dari dari pelajaran agama jangan lagi belajar jihad akhirnya umat Islam hanya belajar fikih mandi bersuci tayamum darah haid darah istihadah, darah nipas, darah bisul, darah jerawat. darah penting, tapi darah yang paling penting adalah darah jihad. kalaulah tidak berjihad nenek moyang kita dulu takkan bersyahadat kita. kalau mereka hanya duduk tenang-tenang, ongkang -tenang, kaki takkan mungkin kita sekarang Islam. kalaulah mereka dulu tidak berjihad dari kota Madinah, tidak berjihad dari Yaman, Hadramaut, tidak berjihad para Habaib sampai ke negeri kita mungkin sampai hari ini. Kita tidak mungkin bersyahadat Masih menyembah pokok kayu Menyembah batu Menyembah hantu Menyembah jin Menyembah setan Tapi hari ini kita tak menyembah apapun La ilaha illallah Ini karena jihad Jadi oleh sebab itu anak-anak muda yang berjihad menuntut ilmu Terus bangkitkan semangat Man kharaja fi talabil ilmi Siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu Fahuwa fi sabilillah Maka dia sama seperti orang berjihad Fi sabilillah Hatta yarji'ah Sampailah dia pulang ke rumah, bapak-bapak, dokter. Jihadnya mencari rezeki yang halal. Setelah itu, dia infakkan dia sedekahkan. Petani berjihad mencangkul, menanam. Setelah berhasil keluarkan zakatnya, maka ini jihad luar biasa. Jihad jahada mengerahkan segenap kemampuan, tenaga, ilmu, otak. Berjihad dengan otaknya, berjihad dengan hatinya, tapi jihad tak cukup wa sabar kalau sudah disebut sabar biasanya orang menganggap sabar karena rumahnya terbakar na'uzubillah sabar karena anaknya mati meninggal na'uzubillah sabar karena sakit macam-macam datang itu sabar paling bawah sabar sakit, sabar mati, sabar hilang, sabar kebakaran itu sabar paling bawah ada lagi sabar di atas itu apa dia? Sabar melawan hawa nafsu tamak serakah. Ini Ustadz Ustadz rombongan kawan kami yang datang ini adalah orang-orang yang sabar. mestinya dia duduk di rumahnya sama keluarganya hari libur hari cuti, tapi dia sabar, dia kalahkan hawa nafsunya, dia sabar dikalahkannya keinginannya untuk duduk-duduk nonton TV di rumah, datang melangkahkan kaki. Jadi saya bersyukur pada Allah karena saya bersama dengan orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan kita sementara mati nanti dikelilingi oleh kawan-kawan yang selalu sabar dan menyabarkan kita insya Allah. Amin. Amin. Kawan yang paling baik adalah kawan yang menyabarkan kita. Tengoklah Abu Bakar Siddiq ketika ketakutan di dalam Jabal Sur mau hijrah. Apa kata Nabi menyabarkannya? La ta Jangan takut. Jangan cemas, jangan khawatir, jangan ngeri. Innallah maana Allah bersama kita. Enak kalau punya kawan yang sabar, kita pun ikut sabar karena dia menyabarkan. Watawasau bil hak, Dia selalu menyabarkan kita dalam kebenaran dan dia selalu menyabarkan kita dalam kesabaran. Sabar, sabar. Tapi, sabar adalah sabar melawan hawa nafsu. Sabar tidak membangun rumah terlalu besar supaya bisa menyekolahkan anak yatim. Sabar tidak membeli emas terlalu banyak supaya bisa berinfak bersorakoh. Itu yang disebut sabar. Tapi, hari ini, kalau yang disebut sabar itu, marilah kita sabar. Rumah kita diambil orang sabar, kebun kita dirampas orang sabar laki dilarikan pelakor sabar itu bukan sabar bodoh <laughs> sabar adalah melawan keinginan melawan kemauan demi untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala itulah sabar ini yang datang subuh ini adalah orang-orang yang sabar melawan tidurnya sabar melawan kantuknya lalu kemudian dibukanya matanya sampai dia ke masjid ini yang sabar. Makanya dari ujung ke ujung saya tengok semuanya sabar. Kenapa? Kenapa dia sabar? Karena dia berharap rida Allah yang dicari tak lain tak bukan ilahi anta maksudi waridoka maklubi. Yang ku maksud hanya engkau saja ya Allah dan yang ku cari adalah rida engkau ya Allah. Maka kita pun solat subuh berjamaah. Saya solat subuh pakai kunud. Kalau saya tak menyalahkan kawan saudara yang tak pakai kunud. Karena sekarang masih ada juga lagi orang berkelahi masalah kunud... Solat subuh mesti pakai kunud... Yang satu lagi pula mengatakan solat subuh tidak pakai kunud... Akhirnya berkelahi gara-gara kunud... Dulu orang, dulu begitu sampai berkelahi Sekarang Alhamdulillah sudah tak kelahi lagi Karena sama-sama tak semang subuh Saudara aku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Selesai solat subuh Tidak hanya selesai solat subuh Kita pula berzikir Karena tiap hari badan ini mesti ada sedekahnya. Likulli sulama minkum sadaqah. Setiap tulang-tulang di badan ini mesti ada sedekahnya. Likulli tasbihatin sedekah. Tasbih itu sedekah. Likulli tahmidatin sedekah. Tahmid itu sedekah. Likulli takbiratin sedekah. Takbir itu sedekah. Subhanallah sedekah. Alhamdulillah sedekah. Allahu akbar sedekah. Tapi yang paling afdal diantara semua zikir Afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah 40 tadi saya pilih 40 tadi kita berzikir la ilaha illallah Kenapa? Kerana 40 angka kesempurnaan Manusia sempurna umurnya 40 Maka Nabi diangkat menjadi Rasul selama 40 tahun Musa berserta Bani Israel tersesat 40 40 tahun mengelilingi tih lembah kesesatan tak dapat jalan supaya pendewasaan akhirnya dapat jalan tapi Nabi Musa tak sampai ke Palestina bersedihkah Nabi Musa tak sampai ke Palestina tidak karena perjalanan itu dilanjutkan oleh Yusha bin Nun mereka menyebutnya Joshua kita menyebutnya Yusha bin Nun seorang Nabi yang melanjutkan dakwah Nabi Musa alaihissalam <tuh> begitu juga dengan saya dengan kami ustad-ustad nih dengan kita semua kita tidak pernah bersedih bahwa tujuan tak sampai, karena yang paling penting bukan sampainya ketujuan, tapi apa yang sudah kita lakukan. Begitu juga dengan ustadz-ustadz kita yang datang sampai ke ujung desa, ujung kampung. Sedihkah kalau dakwah ini tidak menjadi? Dakwah ini akan terus ada. Itu yang kita baca di rakaat pertama tadi. Wa yang siapa yang kembali kepada agamanya yang lama murtad dia ditinggalkannya agama ini. Falayadhurrallah hasya ah. Allah tidak akan rugi walau sedikit pun. Wa saya Allah hanya memberikan balasan kepada orang yang bersyukur. Mudah-mudahan kita ini semua termasuk hamba Allah yang bersyukur insyaallah bersyukur bukan sekedar Alhamdulillah wa syukurillah bersyukur bukan sekedar berzikir bersyukur dengan amal perbuatan ikut sholat berjamaah bersyukur dengan dakwah ikut berdakwah yang bisa kasih tausiah ceramah kasih kultum pengajian ke ibu-ibu yang tak bisa ajarkan alif bata yang tak bisa juga apa yang bisa dibawa bawakan air putih makanan tak juga bisa Paling tidak, jangan merintangi dakwah. Kalau tak bisa berdakwah, jangan menghalangi dakwah. Kalau tak bisa berdakwah, jangan mengejek orang berdakwah. Anjing menyebutnya saja, rasanya tak layak dalam masjid. Anjing kotor, najis, tapi Allah menyebut anjing dalam satu ayat empat kali. Tengok surat Al-Kahfi, satu ayat disebut Allah anjing empat kali dalam satu ayat. Buka surat Al-Kahfi, kenapa Allah sebut anjing? Padahal tak ada dalam surat. dalam Al-Quran itu solat subuh dua rakaat, solat zuhur empat rakaat tak berbunyi, solat isya empat rakaat dua berbunyi, dua tidak berbunyi, tak ada dalam Al-Quran. Tapi anjing disebut dalam satu ayat dalam surah Al-Kahfi disebut untuk apa? Untuk bercerita. Walaupun seekor anjing najis, tapi kalau menolong dakwah maka dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tapi jangan gara-gara ini nanti semua mihar anjing, bukan itu maksudnya. Maksud dari ayat ini adalah Walaupun najis kotor mesti sama Tapi kalau dia menolong dakwah Maka Allah muliakan dia Oleh sebab itu maka kita tolong ustadz-ustadz yang datang nanti Mengajar anak-anak kita Memberikan pengajian ke ibu-ibu Bisa ditolong apa yang bisa kita tolong Kita tolong Man jahaza ghazian siapa yang menyiapkan peralatan perang Fakat ghaza Maka dia sudah ikut berperang Utsman bin Affan tak ikut perang Uhud. Utsman bin Affan tak ikut perang Badar. Kenapa tak ikut perang Badar? Karena istrinya sakit. Tapi dia tercatat sebagai sahabat Nabi yang ikut perang Badar. Kenapa? Karena kata Nabi man Siapa yang menyiapkan alat-alat perang, maka dia sudah sama seperti orang yang ikut berperang. Maka kita ini disuruh Allah taala beramal wal asr demi masa Innal insana semua manusia ini rugi-rugi. Abdul Somad rugi, bapak ibu rugi, Pak Wali rugi, yang kaya rugi, yang miskin rugi dua kali. Yang ganteng rugi, yang tak ganteng rugi dua kali. Sudahlah di dunia rugi, di akhirat pula rugi. Tapi ada orang yang beruntung. Siapa dia? Illalladzina amanu. Kecuali orang yang bisa mempertahankan imannya. Semalam beriman, subuh ini beriman, mati beriman. Makanya di antara doa yang diajarkan ulama Allahumma ahina bil iman Matikan kami dengan iman Wa amitsna bil iman Matikan kami dengan iman Wa khirijna minat dunia ma'al iman Keluarkan kami dari dunia membawa iman Wa adakhilna jannata ma'al iman Masukkan kami ke dalam surga membawa iman bersama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam setelah mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ditutup oleh imam La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat haqqin alaiha nahya dengan itu kita hidup wa alaiha namutu dengan itu kita mati wa dengan itu juga nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar minal aminin termasuk orang yang aman dari api neraka jahanam maka terus berzikir apapun yang terjadi banyak-banyak berzikir karena yang dapat menenangkan hati tak lain tak bukan hanya zikir saja ala bizikrillah dengan banyak berzikir tatmainnul qulub hanya dengan banyak berzikirlah hati menjadi tenang dan pada puncaknya apapun yang terjadi kita semua akan mati dan saat mati itu dibisikkan ke dalam telinga kita yang disebut dengan talqin talqin dibagi dua Pertama, talqin waktu masih hidup Kedua talqin sesudah dikubur Talqin waktu masih hidup ketika sedang sakit keras Dibisikkan ke telinga sebelah kanan La ilaha illallah Talqin sesudah meninggal dunia Setelah dikubur Jenazah bukan macam bangkai kucing Yang sekedar dikubur ditinggalkan Kata Nabi hutas tasbid Orang yang sudah dimakamkan itu Jangan kalian tinggalkan Doakan dia Yagi yang tidak bersetuju dengan talqin Karena dikatakannya hadis itu do'im Hadis riwayat Abu Umamah Al-Bahili Tapi kata Imam Al-Hafiz Ibnu Ajar Al-Asqalani Isnaduhu Hasan Sanatnya Hasan, baik, jayid Karena banyaknya jalur Jangan pernah percaya kalau dikatakan orang hadis ini do'im Karena dia baru menengok satu jalur Ternyata hadis ini jalur periwayatannya banyak Kalau periwayatannya banyak Irtaqad darajatuhu ila hadithil hasan Hadis tentang talqin mayat jenazah sudah meninggal Hadis riwayat Abu Umamah Al-Bahili Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Dalam kitab Talqis Al-Habir Sanatnya Hasan Layak diamalkan Lalu kemudian Setelah kalau mau baca talqin silakan talqin Tapi kalau tak mau baca talqin Jangan tinggalkan tetap doakan Tentang masalah doa tak ada ikhtilaf Tentang masalah talqin ada ikhtilaf Tapi tentang masalah mendoakan orang meninggal setelah dikubur salulah tasbid Doakan saudaramu itu supaya dia bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir. Fa innahul an al karena dia sekarang disoal ditanya. Adapun kalau dibacakan ayat Quran bagus itu adalah pesan Abdullah bin Umar bin Khattab anak kandung Umar bin Khattab disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al Jauziyah murid Imam Ibnu Taimiyah nama kitabnya Ar-Ruh kata dia di situ Pesan Umar Abdullah bin Umar bin Khattab Kalau aku mati meninggal dunia Setelah jenazahku dikuburkan masuk dalam liang lahat Ditimbun Bacakanlah pada bagian kepala pangkal Al-Baqarah Alif Lam Mim Zalikal kitabu la raiba fi hudan muttaqin Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yaqimuna salata Mimma razaqnahum yunfiqun Walladzina yu'minuna ma unzila ilaika wa ma unzila min qablika Bil yuqinun Ula'ika ala huda min rabbihim wa ula'ika humul Muflihun lima ayat saja pada bagian kakinya bacakan ujung al-baqarah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi la fa yaghfiru liman yasha wa yudhibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir amana ar-rasulu ma uzila la yukallifullahu nafsan illa wus'aha sampai habis lima ayat bagian kepala tiga ayat bagian kaki itu amalan sahabat Nabi disebutkan dalam kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah judulnya Ar-Ruh al murid Imam Ibnu Taimiyah oleh sebab itu membacakan Al-Qur'an di atas kubur, tidak ada ikhtilaf sama sekali, baik. Apa maknanya? Walaupun sudah mati, amal orang hidup tak putus kepada orang mati. Tak perlu lagi didoakan, tak perlu lagi dibacakan, biarkan saja. Kata Nabi Izamata Ibnu Adam, amaluhu. Kalau manusia ini sudah mati, amalnya putus. Tak ada lagi kait mengait. Ini hadisnya sahih, sahih muslim. Tapi ada kekeliruan. Dalam suai Muslim bunyinya bukan izamata ibnu Adam, tapi izamatal insan. Ibnu Adam dengan insan sama, tapi Nabi tak ada menyebut ibnu Adam, Nabi menyebut izamatal insan, izamatal insan. Kalau si insan, si manusia mati, ingkotoh amaluhu amal dia putus. Si insan yang meninggal itu yang amalnya putus, si manusia yang mati itu yang amal dia putus. amal dia putus dia tak bisa solat lagi dia tak bisa puasa lagi dia tidak baca Quran lagi tapi amal kita kepada dia putus apa tak putus? tidak kalau amal kita kepada orang mati putus maka tak ada solat jenazah karena solat jenazah itu adalah amal kita untuk orang mati Allah maafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu kalau seandainya bacakan fatihah tak boleh untuk orang mati jangan bacakan fatihah untuk orang mati Jangan bacakan fatihah untuk orang mati Seandainya bacaan fatihah tak sampai untuk orang mati Maka tak ada bacaan al-fatihah dalam sholat jenazah Sholat jenazah rok Eh apa pula rokaan sholat jenazah takbir yang pertama al-fatihah Nanti kalau kata orang fatihah tak sampai pada orang mati Allahu Akbar Maaf tak kami baca fatihah karena tak sampai Karena itu untuk orang mati sudah meninggal dunia Raka Fatiha Takbir yang kedua Allahu Akbar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad Allahu Akbar Allahumma firlahu lahu warhamhu wa afi wa afu anhu wa ja'alil al jannata maswahu Allahumma ja'al qabrahu radatan mir riyadil jinan la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saking groginya dia Tiga kali takbir salam kalau ada imam yang salam tiga kali takbir Maka makmum wajib mengingatkan dia dari belakang Pak imam tadi takbirnya tiga Oh tiga tadi ya? Iya Maka imam menambah sekali lagi Allahu Akbar Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ghfir lana wa lahu wa li sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil rabbana innaka ra'ufur rahim. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau takbirnya tiga maka salatnya batal. Bagaimana kalau ternyata terus berlanjut-lanjut? Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke masjid. Sampai di masjid Nabi bertanya, "Mana tukang sapu? Ada seorang perempuan tukang sapu masjid." Nabi tidak melihat dia beberapa hari. Nabi tanya, "Mana perempuan tukang sapu kemarin?" Kata sahabat Nabi, "Dia sudah meninggal ya Rasulullah." "Kenapa kalian tidak kasih tahu saya?" Disangka mereka karena tukang sapu Nabi tidak memandangnya Nabi menyepelekannya Amal dia kecil Hanya menyapu masjid Tapi rupanya dia besar di sisi Allah Amalnya itu dimuliakan Rasulullah Nabi minta tunjukkan mana kuburnya Ditunjukkanlah kubur tukang sapu tadi Maka Nabi sholat jenazah di atas makamnya Ini dalil boleh sholat jenazah Jenazah yang baru Mana tahu kita ketinggalan Meninggal keluarga di Pekanbaru Berangkat dari Aur Kuning Sampai Pekanbaru sudah ketinggalan

paling pendek bacaan Allahumma warhamhu kalau tak hafal yang lain tak juga hafal diam saja ikut bacaan imam paling tidak sudah membaca al-fatihah dan solawat anak-anak kita yang kita ajar solat jenazah karena yang paling bagus menyelenggarakan jenazah kita adalah anak kita ibu-ibu Ibu memandikan anak itu dulu berapa kali, mandi pagi, mandi siang, mandi sore, mandi malam. Mulutnya kotor, mandi lagi Makanannya tumpah dibakar, mandi lagi Ibu mandikan dia satu hari lima kali Setahun lima kali tiga ratus Hampir seribu lima ratus kali ibu mandikan dia Tapi ibu cuma minta mandi sama dia sekali saja Mandi jenazah Mandi jenazah ibu pun dia tak tahu bagaimana cara memandikannya Oleh sebab itu anak-anak muda ini dibuatkan penyelenggaraan jenazah umur panjang, badan sehat. Mudah-mudahan nanti kami bisa datang lagi kita buat penyelenggaraan jenazah insya Allah. Amin. Amin. Tapi kalau penyelenggaraan jenazah nanti dibuat yang ikut anak muda, jangan orang tua. Orang tua tuh usah ikut, karena kita yang mau dimandikan mereka nanti. Anak-anak muda ini kita latih bagaimana cara memandikan. Yang sampai nanti jenazah kita disemprotnya macam menyemprot mobil dorsmir. Anak muda ini kita latih bagaimana mengkebumikan. Bagaimana membersihkan hidung, bagaimana membersihkan telinga, kenapa? Karena jenazah yang baru saja dicabut, sedangkan rambut-rambutnya pun merasakan bagaimana sakitnya, menyiramnya pun mesti ditampung airnya dengan tangan, bagaimana mengkebumikannya, bagaimana mendoakannya. Makanya Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, yang mengurus jenazahnya siapa? Sayyidina Ali, karena dia tak punya anak laki-laki. Suami Fatimah menantunya. Siapa yang mengurus jenazahnya? Sayyidina al-Hasan, Sayyidina al-Husain, cucunya. Anak Fatimah. Yang paling bagus mengurus jenazah kita adalah anak menantu, saudara, keluarga. Bayangkan kalau yang mengurus jenazah kita orang lain. Kita sombong pula, angkuh pula. Yang selama ini menyepelekan orang. Selama ini tak pedulikan orang. Pada saat kita mati, disitulah hari kebahagiaan mereka. Apa kata mereka? Mari kita balas dendam. Inilah orang yang dulu sombong, yang dulu angkuh, ah, mereka bawa kan super pel, ah, di pelnya kita di kamar mandi itu. Jangan sombong, karena orang yang sombong tak mungkin mandi sendiri. Jangan angkuh, karena orang yang angkuh tak mungkin jenazahnya akan berjalan sendiri. Kita akan dimandikan orang, kita akan dipikulkan orang, kita akan dikebumikan orang, kita akan dikuburkan orang. Oleh sebab itu Ablum minallah kita jaga Ablum minannas kita jaga Ablum minallah sudah sholat subuh berjamaah Zikir sudah Berdoa sudah Ablum minannas Nanti pak dokter akan menyehatkan bapak ibu Yang sakit diperiksa Yang sakitnya parah Nanti akan diberikan rujukan ke rumah sakit mana dia yang susah kita akan bantu saling tolong menolong wa 'alal 'alal Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang bernilai amal soleh hendaknya insya Allah Amin Ya Rabbal Alamin Saya mulai tadi jam setengah enam kurang Sekarang jam enam Lebih kurang 40 menit kebersamaan kita ini Kita tutup dengan sama-sama membaca doa Ala hazihin niyah wa kuli niyatin salihah al-fatihah A'udhu billahi rajim Bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم وللمغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم انزل الرحمة والسلامه والبركه على هذه الجماعه ترنكن بالسلامه والرحمات والبركهه kepada seluruh جماعه yang hadir salat subuh ini ya اللهم اجعل ابناءنا وبناتنا من حفاظ القران والحافظات Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Al-Quran Ya Allah Minal mujahidina bilik bi amwalihim wa Mereka nanti akan menjadi pejuang menolong agamamu Dengan harta dan nyawa mereka Ya Allah Allah mabarik lana fi arzakina, Berikan berkah pada rezeki kami Supaya kami bisa berinfak, berzakat, berwakaf dan bersodakoh Ya Allah Allah madaf Allah madaf anak wal wabak wal fasa wal riba wal zina wal mungkar selamatkan negeri kami dari malapetaka bencana riba zina narkoba perbuatan keji dan mungkar Allah maktim Nabi husnil Khatimah wala taqtim alaihi Nabi Suil Khatimah Allah majal akhirah kalamina jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kalimat haqqin alaiha nahya dengan itu kami hidup wa alaiha namutu dengan itu kami mati wa bi anu dengan itu pula kami nanti dibangkitkan di padang mahsyar wa adkhilnal jannata ma'al abrar masukkan kami ke dalam surga bersama nenek moyang kami yang soleh-soleh bersama para ulama bersama wali-wali Allah bersama sahabat nabi bersama nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit Wassalamualaikum <Sessizuk> warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.